Pesulap merah belakangan ini jadi perbincangan hangat warganet tanah air. Pasalnya, pemilik nama asli Marcel Radival itu membongkar trik sulap yang kerap digunakan oleh Gus Samsudin saat menjalankan praktiknya. Melansir situs NU Online pada Rabu 3 Agustus 2022, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Keagamaan, Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, meminta agar masyarakat tidak mudah percaya dengan adanya praktik perdukunan. Ia juga meminta agar masyarakat jangan mudah percaya terhadap dukun yang berkedok kiai, sebab menurut Gus Fahrur, dukun dan kiai memiliki perbedaan. Sebelumnya, pesulap merah atau Marcel Radival membongkar trik sulap yang dilakukan oleh Gus Samsudin saat menjalankan praktik pengobatan di padepokan yang ia pimpin di daerah Blitar, Jawa Timur. Bahkan untuk membuktikan kesaktian Gus Samsudin, pesulap merah mendatangi padepokan milik Gus Samsudin untuk menantangnya, membuktikan kesaktiannya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena pesulap merah mendapat penolakan dari warga sekitar dan juga pengacara Gus Samsudin.